Coba ini video ini body rem setelah diganti dinamo ya. Ini waktu sebelumnya di sini dia nggak ceduk, nggak ada pergerakan ini, cekacekacekacek gitunya. Terus kita coba lagi, dia tidak bisa diposisikan. Udah jalan running di sini, nah pas jalan di sini itu yang bintik merah aja seret ke sana, jadi nggak jalan begini. Nah ini setelah diganti dinamonya ini hasilnya. Tapi dan ini juga hasilnya rapi ya. Nah ini lagi saya tes lagi jadi hasilnya. Jadi ada pertambahan, gantinya adalah dinamo. Yeay. Bagus rata. Memang ada yang gejala begitu memang dari dinamo. Yang kedua adalah dari gear-gearnya, kalau gear udah somplak. Tapi kan kalau gear itu terus menerus dari awal sampai akhir. Nah kalau dinamo dia kadang-kadang gitu. Mulai anget dia langsung mulai ngetruk-ngetruk. Hasilnya udah bagus, rapi. Jadi yang diganti ada tambahan dinamo ya, lain sekoci, pertensen, lampu dan dinamo jadinya. Ini sudah ya, tesnya sudah dan siap di packing, masuk packing langsung. Hasilnya rapi kok, lancar.